mungkin nanti bisa sedikit menjelaskan bahwa awalnya kami sering waktu itu dengan Pak Bupati memang menanyakan bahwa kapan ini telah terima BPA. Waktu pengajian, yang pengajian di rumah beliau, beliau mau menanyakan saya ya, setelah ditindaklanjuti untuk masalah setelah terima sampai juga mau saya jadi Bupati. Terus saya sampaikan ke Pak Kades, waktu itu Pak Kades menindaklanjuti, hadir ke Disperdikim Kintan ya, malah dengan Pak Kades Lengkong, dengan Pak Kades Bojong Koang, juga waktu hadir ke sana menanyakan sejauh mana ya administrasi yang nyampe ke sana. Untuk ternyata waktu itu yang ditunggu-tunggu adalah set plan ya Pak Kades ya. Nah Pak Wahyudin waktu itu sudah welcome sebetulnya, silahkan asal persyaratannya sudah siap. Tapi kalau persyaratan belum siap, sampai kiamat pun tidak akan bisa diserah terimakan. Ya masih ingat ya Pak Kades ya? Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tadi sudah dipaparkan kronologis terjadinya serah terima pasos pasum oleh Gubernur Pak Jokowi. Betul sekali Pak. Tapi ada sedikit perjalanan mungkin agak saya perlu saya jelaskan. Dari 2007 2020 berarti 20 tahun Pak. Nah di 2008-2009 kebetulan ada sahabat saya yang menjadikan diri melalui jabatan bupati. 2009 dia jadi, tapi karena mungkin kapasitas beliau sebatas dewan itu apa daya, malahan kasiap ku GBI lebih dulu seharusnya Pak, kita dulu karena adanya GBA itu sebelum GBI itu GBA 1, 2, dan 3 termasuk Lengkong baru GBI. Dan kebetulan datanglah, saya juga cuma rumor tapi soheh, datanglah ke rumahnya Kak Jimmy, terjadilah transaksi politik. Nah itu semua saya diakomodir Pak di bawah. Nah ini sebetulnya kenapa saya memilih Pak Partoyo, Pak Faisal, termasuk para timan, itu yang dari awal yang tadi saya sampaikan. Dan beliau mengenal ke orang ketiga tersebut gitu. Mengenal dari awal. Nah, alhamdulillah singkat dari 2020-2021, bahkan saya sudah kacang ninggal salah resnama anu ayana kontrak politik Pak Bupati sareng ayana waktu saya menentang.